biasa. Kali ini saya bersama Sunio. Ya. Sunio. Iya. Bagaimana cara kamu memvulkanisir daya ledak dari tim Shizuka? Tentunya tim saya berbeda dengan timnya Shizuka. Ya iyalah, kalau sama ya lo ngapain beda tim? Nah, kalau tim Shizuka tadi udah ada Baibok. Kalau saya Bitok. Beda. Bitok. Kalau saya beda, tim saya namanya Mime. Itu dari kayak pantai meme. Jadi dia bisa... Pantai meme. Pantai meme sebelum anaknya pantai indah kapuk, bro. Serius. Pantomim. Iya, kan dari kata pantai. Itu bahasa Yunani artinya... Part-time, dari part-time. Pantai Kaskokane. Itu Bodoh. Artinya adalah sebuah perkumpulan. Jadi mereka ini... Sunil, aku mau tanya. Bagaimana sih cara kamu menipu perempuan? Kok bisa percaya sama kamu? Kamu mau tahu? Iya. Nanti setelah ini kamu ya. Oke, pantomim ya. Pantomim. Ini patut diwaspadai karena sudah beberapa kali seniman pantomim hadir di Bukan Bakat Biasa. Ini Asli. Harus unik banget, harus beda banget. Biasa. Untuk memukau tiga juri kita. Ini dia persembahan berikutnya. Namanya apa nih? Pantomim, Mime. Maksudnya grupnya? Iya, Mime. Duo Mime. Duo Mime. Duo Mime. Duo Mime. Duo Mai. Biasa. Duo Mime. Biasa ya. Ya, inilah. Tim dari studio. Biasa itu. Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5. A little bit of Monica in my life, a little bit of Erica by my side, a little bit of Rita's all I need, a little bit of Tina's what I see, a little bit of Sandra in the sun, a little bit of Mary all night long, a little bit of Jessica, here I am, a little bit of you makes me your man. Jump up and down, and move it all around. Shake your head to the sound, put your hand on the ground. Take one step left and one step right. One to the front and one to the side. Clap your hands once and clap your hands twice. And if it looks like this, then you're doing it. A little bit of Monica in my life, a little bit of Erica by my side. Maksudnya standar gimana kan biasa belum aja. Belum dinilai, jangan main ngomong standar aja. Ini termasuk bagian dari seni juga. Pinter Andika Kangen. Namanya siapa? Ya,
masukin koin dulu. Oh. Kalau temennya Arya namanya siapa? Hei, lewat. Hey. Aduh, bisa aja ya Jojo. Kenta. Pernah lihat pantomim? Ya, gamer coba teman saya. Oh, gamer coba teman kamu. Teman saya, jadi aku sering pernah nonton. Aduh ya Allah. Gitu. Lu ngomong sekalimat aja kayaknya capek yeah. Gitu ya. Ya, jadi menurut saya, bagus. Bagus. Tapi ngerti gak ceritanya? Iya mau ngerti, aku bisa. Kentang! Eskalator ya, eskalator. Eskalator, eskalikator. Hei, kembali. Kalau di situ kelihatan. Iya, gua aja masih baik. Iya. Dia gak bisa jongkok. Kurang bawah, tapi bisa kelihatan. Kurang bawah. Gak cukup. Kurang bawah. Dia gak bisa jongkok. Tit. Bisa. Susah. Aku gini, maksimal gini. Iya, mohon maaf. Kakak Andika dia gak biasa naik eskalator. Dia naik lift barang. Tapi bagus ya? Ya bagus. Ini tidak gulakan, itu bagus. Yang membedakan dengan gamar jobat, kalau gamar jobat kan trik sulap. Betul. Ya kan yang dimainin. Iya. Yeah. Plus ada pantomimnya dengan ini, karena mereka tidak bersuara kan. Harusnya juga menolong. Ada sulapnya dong, kalau misalnya pengen yang beda. Standar lo komentator. Enggak. Doraemon gimana? Cuman tadi saya lihat ini dua orang ini golput ya. Kok golput? Tidak menyumbangkan suara. Emang pantomim. Kenapa? Mengemas penampilan pantomim dalam 3 menit dan harus menyampaikan sebuah cerita singkat tuh memang bukan perkara mudah. Tapi mereka udah berusaha maksimal jadi patut diapresiasi ya. Emotikonnya untuk mereka silakan ketiga dewan juri. 3, 2, 1. Ya, oh masih ada senyum di sana. Meskipun Nobita dan Doraemon memilih untuk flat aja, ya, nggak apa-apa. Nanti kita lihat poinnya sebesar apa. Apakah mungkin menjaga peluang untuk 10 juta rupiah? Terima kasih Reza Rahasia dan juga Mas Arya. Sukses terus dan mudah-mudahan terus mengembangkan seni pantomim ya, biar terus berkembang di Indonesia. Oke, si Suka siap-siap. Bentar lagi giliran kamu ya. Ngapain mas? Beret-beret. Masih kelihatan di masternya masih kelihatan. Oke. Bisa kanya kabur ya. Kita kembali setelah yang satu ini jangan kemana-mana tetap di Bukan Bakat Biasa.